Berikut ini cara untuk mengembalikan pengaturan HP Samsung seperti semula atau ngereset pengaturannya seperti baru beli HP. Jadi caranya cukup simpel, kalian cukup buka pengaturan, cari pengaturan sistemnya seperti ini. Nah, dari pengaturan sistem pakai cara cepat saja, ini ada kolom pencarian, kalian pilih. Kemudian ketik reset di sini. Nah, itu ada opsi reset untuk jaringan, reset pengaturan. Jadi di reset pengaturan ini semua pengaturan seperti ringtone, pengaturan layar, semua pengaturan itu akan kereset. Kalau kalian ingin reset total yang ini, tapi semua data akan hilang. Ini reset jaringan kalau error, nah pilih yang ini. Yang di reset itu keamanan, pengaturan bahasa, akun, data pribadi, pengaturan untuk aplikasi yang diunduh. Jadi kalau pilih reset pengaturan, masukkan kunci layar, entah itu pola ataupun pin. Nanti setelah itu, semua pengaturan akan kembali ke awal. Jadi silakan dicoba dan data kalian tetap akan aman.